Ada satu tempat saya mengajar. Kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah hadis yang sahih, kisah seorang perempuan yang pernah menjadi seorang pelacur. Menunjukkan dia ni pernah buat dosa besar. Satu hari dia dahaga dalam perjalanan, jumpa perigi, masuk dalam perigi, minum air. Waktu dia naik, ada seekor anjing dalam keadaan dahaga. Apa dia buat? Dia tolong cedokkan air dan bagi minum dekat anjing tersebut. Disebabkan perbuatan dia, dia masuk syurga. Habis cerita. Bila saya cerita macam tu, seorang makcik tak puas hati, dia angkat tangan. Dia kata, "Ustaz, amboi senang banyak," dia kata. "Dahlah jahat, pelacur, kemudian bagi minum anjing, dah boleh masuk syurga. Habis kita haduk tungging terbalik, puasa lah, solat lah, takkan tak boleh masuk syurga?" Oh, saya kata ni statement bahaya. Kenapa statement bahaya? Kerana yang menentukan pahala itu bukan kita. Sebab tu jangan pandang pada jumlah yang banyak, jangan pandang pada besarnya amalan, tetapi yang dipandang adalah nilai keikhlasan. Sebab tu dia kata, gambar tak hidup. Macam mana gambar itu boleh hidup? Bila ada ruh. Sebagaimana manusia itu hidup disebabkan ada ruh. Ada ruh, ada nilai. Tak ada ruh, dipanggil mayat sahaja. Sama juga dengan amalan. Kalau sebesar mana pun amalan yang kita buat, tapi di sana bila tidak ada keikhlasan, maka kita akan berada di dalam keadaan rugi yang teramat sangat. Disebut haba'an mansura, sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Diceritakan di dalam hadis bab niat dalam kitab Riyadhus Salihin. Seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sedap, akhirnya bila pergi ke akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka. Bila ditanya kenapa, maka jawapannya kerana dia baca kerana hanya nak memperdengarkan bacaan dia. Ada orang yang berjuang dengan penuh berani sehingga semua orang puji dia dengan keberanian dia, tapi dia mati syahid. Kemudian bila dia pergi ke akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kerana perbuatan dia tadi, dia berjuang kerana untuk orang puji dia dengan mengatakan yang dia adalah orang yang berani. Akhir sekali rugi. Susah, sama susah dengan orang yang ikhlas. Tetapi pada amalannya Allah tak terima. Yang ni yang kita namakan sebagai ikhlas. Sebab tu kita kata jangan jadikan perbuatan yang kita buat hanya untuk dunia sahaja, tapi panjangkan dia untuk kerana Allah Subhanahu wa taala.